Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di Alwi Channel. Di video kali ini saya akan membuat eksperimen kecil, yaitu tentang bahayanya asap rokok. Di sini saya sudah menyediakan wadah mineral bekas ya, yang saya isi air mentah dan di tutupnya sudah saya lubangi seperti ini. Ini. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu. Di sini saya sudah membawa satu batang rokok. Dan di sini saya sudah menyediakan tutup yang saya lubangi. Dan bahan selanjutnya saya menggunakan kain warna putih. Oke, jangan di skip video ini teman-teman ya. Saksikan sampai habis dan bagi yang baru subscribe, klik subscribe dulu. Dan terima kasih para teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan kita lanjutkan saja ya. Di sini saya menaruh kain putih teman-teman ya. Kain seperti ini. Kain potongan bekas. Di sini saya akan menyalakan dulu rokok yang saya pegang ini. Oke teman-teman, simak terus. Di sini saya mulai menyalakan rokoknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini rokok sudah menyala dan teman-teman mungkin sudah tahu semuanya di kandungan rokok ini ada kandungan tar sama nikotin. Oke, di sini saya akan menunjukkan bahwa adanya flek kuning dari rokok ini sangat membahayakan bagi organ tubuh kita ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan. Di sini ya, saya masukkan dulu rokoknya ke lubang ini yang sudah saya sediakan kain di sini. Mari kita tutup saja. Kita usahakan rapat teman-teman ya. Kita usahakan tutupnya rapat seperti ini. Dan di sini saya sudah melubangi untuk keluarnya air nanti. Oke, simak video ini baik-baik. Kita buka lubang yang sudah saya cermati di sini. Oke teman-teman, di sini kita praktekkan. Kalian bisa lihat seperti ini. Asap rokok sudah mulai masuk ke dalam aqua ini teman-teman ya, ke dalam botol mineral ini. Oke teman-teman, kita tunggu sampai airnya habis. Kalian lihat sendiri ya, di sini terdapat asap rokok yang masuk dalam botol mineral ini. Kita bisa lihat seperti ini.
sini baru satu batang rokok saja teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka saja tutup dan kain putih ini. Apa yang terdapat di kain putih ini? Kalian wajib tahu para perokok. Dan saya tidak punya hak untuk kalian semua yang sudah merokok bertahun-tahun ya. Saya hanya melakukan eksperimen itu saja untuk kebaikan kesehatan kita semua yang melihat video ini. Kita buka saja. Oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini sudah nampak nikotin yang menempel di kain putih ini teman-teman ya. Kalian lihat, kain yang putih ini berwarna ada kekuning-kuningannya ini teman-teman. Ini adalah kandungan nikotin yang ada di satu batang rokok ini. Sekarang kesimpulannya, kalau kita sehari merokok habis satu bungkus minimal isi 12, sedangkan satu batang saja yang belum habis bisa menimbulkan flek hitam seperti ini. Ini apabila masuk ke dalam tubuh kita, apakah kalian tidak sayang sama organ-organ dalam kita teman-teman? Ya marilah di sini setidaknya membuat para perokok berat, kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit, atau yang bisa menahan bisa menggantinya dengan permen. Separuh batang rokok belum habis sudah menimbulkan kuning dari nikotin ini teman-teman ya. Kuning dari nikotin ini. Oke. Karena cuaca di sini hujan, saya melakukan tempat apa adanya teman-teman ya. Kita matikan saja rokoknya. Oke. Demikian eksperimen kecil dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe di sini, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan loncengnya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.